kita lanjut lagi ke nomor 6. Nomor 6 ini udah masuk ke section B. Section B ini semua soalnya udah tentang statistics. Nomor 6 soalnya bilang, carilah number of different arrangement dari 11 huruf dari kata personality. Personality ini semua hurufnya berbeda semua. Jadi nggak ada huruf yang identik. If the arrangement are such that, jika susunannya diatur sebagai berikut, yang pertama dia bilang PER-nya harus together. Jadi kalau kita punya 11 tempat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 harus ada 3 tempat yang dianggap jadi satu untuk unit atau kesatuan PER. Jadi PER-nya di dalam sini. Nah, dari 3 huruf PER kita akan susun ke 3 tempat tiga huruf disusun ke tiga tempat. Itu adalah tiga faktorial. Setelah PIR-nya selesai disusun, totalnya kita tinggal punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objek. 9 objek akan disusun di 9 tempat ini. 9 objek susun di 9 tempat itu adalah 9 faktorial. Kalau dihitung, kita akan dapat jawabannya 21 oh 2 million 280. Ini jawaban kita. Pertanyaan kedua, dia bilang arrangement-nya SON-nya terpisah. Jadi SO sama N harus terpisah. Kalau kita mau susun suatu objek di mana ada beberapa objek yang harus terpisah, susun dulu objek-objek lain yang tidak ada restriction. Jadi PER ALTI itu kita susun dulu. PER sama ALTI itu ada 8 objek. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini untuk PER sama ALTI. Karena ada 8 objek yang kita mau susun, kita mau susun ke 8 tempat cara atau banyaknya susunannya adalah 8 faktorial. Setelah kita dapat susunan dari PER dan ELIT, PER, ELIT, kita baru susun SON-nya. SON-nya boleh menempati spot-spot ini, yang koko kasih tanda panah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi SON harus menempati spot yang koko kasih tanda panah di tempat itulah mereka akan terpisah. Jadi dari 9 space yang ada, kita akan pilih tiga doang untuk SO dan N. Jadi dikali dengan 9 P3. Kalkulatorin lagi, kita akan dapat delapan 280. Pertanyaan yang ketiga, Per nya together or SON-nya terpisah. Jadi per together or SON-nya terpisah. Or di sini artinya union ya gabungan. Jadi kita mau cari I or II. Untuk cari I or II pakai formula union bisa didapat dengan cara I plus II dikurang I atau I, I, Nah, I kita sudah tahu. Ini jawaban yang I. I, I kita juga sudah tahu. Kita harus cari I, M. I, I terlebih dahulu. Nanti tinggal substitusikan, terus kita akan dapat. Koko -kok akan cari dulu yang I sama I, I. I, N, I, I kita bisa dapat dengan cara P, E, R, together, and S, O, N, separated. Sama seperti poin kedua, susun dulu semuanya selain yang terpisah. Jadi kita punya satu kesatuan P-I-R, kemudian ada A, L, I, T, Y. Ini satu kesatuan, P-I-R. Nah, dari satu kesatuan ini, di dalamnya ada tiga objek, yaitu P-I-R. Berapa banyak cara untuk menyusun itu? Ya, tiga vektorial. Setelah itu, kita punya 1 2 3 4 5 6. Kita punya 6 objek yang mau disusun ke 6 tempat. Banyaknya susunan adalah 6 faktorial. Terakhir baru susun SON supaya terpisah, ini spot yang boleh ditempati. 2 3 4 5 6 7. Jadi dari 7 tempat, tempati 3 untuk SON. 7 P 3. Kalau dihitung, kita akan dapat jawabannya 907 200. Nah, ini adalah I, N. Bukan OR ya, tapi N, I, I. Nah, pertanyaan yang poin ketiga adalah I or I, I. Masukin aja semuanya, kita udah tahu. Jawaban I, 2177, 280, dua dikurang 907.200. kalau di kalkulatorin kita akan dapat jawabannya adalah 21280 dikurang itu 215 91360. Itulah number of arrangement di mana PER-nya together or SON-nya separated. Itu nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 soalnya bilang, suatu pabrik memproduksi balon. 40%-nya oval, 60%-nya round. Um, bulat ya, bundar. 20 balon dipilih secara acak dan di pack into a packet, disusun ke dalam suatu paket. Pertanyaannya, in a randomly selected packet of balloons, find the probability that 14 of them are round. Nah, Dari sini kita bisa tahu ini distribusinya pasti binomial, karena cuma punya dua outcomes dan ada n trials. Kau anggap X ini menyatakan balonnya berbentuk round. Jadi X ini menyatakan round. X akan terdistribusi binomial, N-nya 20, probability round itu 0.6. Berarti probability dia oval 0.4. Pertanyaan yang A, gunakan formula binomial aja. 14 diantaranya round, berarti kita mau cari Px equals to 14. 20C14 0,6 pangkat 14, 0,4 pangkat 20 kurang 14. Kalau kokoh hitung, kita akan dapat jawabannya adalah 0,4 pangkat 6. 0,124. 0,124. Yang D, dia bilang at least setengahnya round minimal setengahnya. Setengahnya itu 10. Jadi minimal ada 10 yang bentuknya bundar. Secara simbol berarti dia tanya probability of X besar sama dengan 10. Kita bisa hitung pakai notasi sum. Boleh dari 10 maksimalnya 20. 20 CX 0,6 pangkat X 0,4 pangkat 20 min X. Sama, kalkulatorin lagi. 20 CX kali 0,6 pangkat X kali 0,4 pangkat 20 min X. 10 sampai 20. Kalau kita hitung, kita akan dapat jawabannya adalah 0,872. Nah, ini poin I yang B. Lanjut lagi ke II. II soalnya bilang, 6 packets of balloons are randomly selected. Jadi kita pilih 6 paket. Masing-masing paket berisi 20 balon. Carilah peluang kurang dari 4 dari 6 ini. Have at least half of the balloon that are round. Jadi sekarang kita punya distribusi binomial yang baru. Dari 6 paket, probability-nya adalah at least half yang round. At least half yang round itu adalah jawaban dari pertanyaan sebelumnya, yaitu 0,872. Jadi Y ini menyatakan paket atau paket yang di dalamnya less than half that are round jadi ini menyatakan at least half that are round kita bisa cari q nya satu dikurang 0,872 kita dapat 0,128 yang mau dicari adalah less than 4. Jadi probability of y less than 4. Less than 4 ini berarti boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Koko pakai mode atau metode sum lagi. 6 cx 0,872 pangkat x 0,128 pangkat 6 min x. Kalau kita hitung, kita akan dapat jawabannya adalah pangkat 6 min X dari 0 sampai 3. 0,0311. Itulah yang poin kedua. Jawaban kita untuk poin kedua. Kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga bilang, sekarang pabrik itu nggak lagi packing 20 balons, melainkan dia mengisi 80 balon. Kemudian setelah dia isi 80 balon ke dalam suatu paket, kita akan ambil 60 buah paket dari balon-balon tersebut, dari paket-paket tersebut. Pertanyaan dia, carilah peluang at most 49 balons around. On average ya, jadi ingat-ingat atau baca dengan jelas kata-kata ini on average. Jadi dari 60 paket yang dia pilih rata-ratanya itu ada 49 yang round. Sekarang koko bikin dulu distribusinya tetap binomial karena dia hanya mengubah variabel n number of trialsnya. Tadinya 20 sekarang menjadi 80. Koko anggap variabelnya misalnya t terdistribusi binomial. 80 probability-nya sama 0,6. Q-nya tetap sama yaitu 0,4. Tapi yang dia mau cari sekarang adalah kita ambil sebanyak 60 paket dan rata-ratanya, berarti yang kita mau cari adalah probability rata-rata dari 60 paket itu. Rata-rata dari 60 yang kita ambil paling besar at most kecil sama dengan 49 itu berapa Nah, untuk bisa kerjain soal ini, kita perlu tahu distribusi dari rata-rata 60 sampel, rata-rata 60 sampel. Karena n-nya lebih besar daripada 30 n sampel ya, n itu number of sample lebih besar daripada 30, kita bisa gunakan central limit theorem untuk mencari distribusi dari rata-rata 60 atau T bar. Ekspektasi dari T bar itu sama aja dengan ekspektasi dari T. T itu binomial, cara hitung expectation N kali P. 80 kali 0,6 itu 48. Kemudian variansnya T bar 60 ini adalah varians T dibagi dengan n. Variansi adalah number of trial kali probability kali q dibagi n-nya 60. Kalau dihitung kita dapat variansnya 0,32. Nah, tinggal hitung probability T bar less than 49. Standarisasi dulu ke z ya. Karena kita pakai Central Limit Theorem, berarti kita menganggap dia distribusinya normal. Standarisasi ke Z, 49 dikurang 48, dibagi akar dari 0,32. Kita dapat 1,768, kemudian tinggal cari probability-nya. Bisa menggunakan kalkulator, bisa menggunakan table bagi yang mau pakai kalkulator, kalian bisa lihat di video-video koko yang lain ya. Koko sudah pernah jelasin cara menghitung normal distribution menggunakan kalkulator. Nah, inilah probability yang dia tanyakan untuk poin ketiga. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Nomor 8 soalnya bilang A recent study done on the graduates from SSS University aim to explore the relationship between their final grade point GPA and their starting salaries. Jadi mereka ingin meneliti tentang hubungan antara GPA dengan starting salaries mereka. The starting salaries why? Why itu starting salaries? Kok kasih keterangan supaya nggak lupa. Ini tentang salary of a random sample of eight graduates from the university with GPA X. Jadi X ini GPA. Seperti pada table. Jadi dia kasih 8 sampel. Pertanyaan pertama, sketch the skater diagram of the data. Kita diminta untuk sketch skater diagram. Kalau sketch sebisanya aja. Kalau mau bagus, ya skala kalian harus tepat. Tapi, koko mungkin nggak bisa pakai skala yang baik. Jadi, koko akan kira-kira sebisa koko aja. Kalau kita lihat di sini, X-nya berkisar dari 3, nah, dari 2, dari 1 bahkan. Dari 1 sampai 4,8. Jadi, X-nya kita bisa bikin dengan skala 5 aja. 1, 2, 3. Cuma koko gedein sedikit. Space kita masih cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Let's say kayak gitu ya. Kemudian Y-nya berkisar dari uh, paling kecilnya 3.2, paling gedenya 5 something. Jadi Y-nya kok coba dari 1 sampai 6.

4,1 ya di sinilah misalnya. Kemudian 4,8, 5,2, 4,8, 5,2. Misalnya di sana, ke tutup dikit ya, lihat, lihat sendiri aja. 2.3, 3.5, 2.3, 3.5. Ya, around there. 3.6, 4.3, 3.6, 4.3. Tadi ini 4.1, sekarang 4.3. Ya, sekitar situ 1.8, 3.2, 1.8, 3.2, 1.8. Tadi ini 3.5, sekarang 3.2. Lebih di bawah, sana di sana 4.5, itu 5.8. 4.5, 5.8 Ya, sekitar sana lah ya 2.7, 3.4 2.7, 3.4 Ya, sekitar sini 3.4 4.7 Ya, dia numpuk banget ya Kok nggak bisa gambar lebih baik dari ini Ya, kira-kira aja Nah, itulah skater diagramnya Poin kedua, di poin pertama, poin kedua, dia bilang, "Find the product moment correlation coefficient and comment on its value in the context of the data." Kita akan cari product moment correlation coefficient. Ini, Koko langsung kalkulatorin. Bagi kalian yang nggak tahu, atau bingung, atau lupa cara kalkulatornya, bisa lihat di video Koko yang lain. Koko ada jelasin gimana cara hitung correlation coefficient. Menggunakan... Kalkulator. 4,8. 3,6. 1,8. 4,5. 2,7. 3,4. Jadi pertama kita masukin datanya dulu. Input semua data di kalkulator. Nanti setelah itu kita bisa langsung... Cari... R-Value-nya berapa. Kalau kok-kok cari... R value-nya kalian akan dapat 0,936. 0,936. Nilainya positif ya. Positif ini artinya ketika satu variabel naik, variabel lain juga akan meningkat. 0,936 ini termasuk di korelasi yang strong. Jadi strong correlation. Sekarang kita akan jelaskan dalam konteks soal ini. Dalam konteks soal ini berarti ketika GPA kita tinggi, maka starting salaries kita akan tinggi atau meningkat juga. Kita bisa bilang GPA is direct uh, kok jangan bilang directly proporsional. Kalau directly proportional harus ada suatu konstanta yang konstan yang fix. Jadi GP salary ya salary increase salary increases when GPA increases atau so, kalian boleh pakai bahasa lain lah yang lebih baik kok, kok cuma singkat-singkat aja intinya seperti itu kemudian find the equation of the regression line y on x in the form y equals to ax plus b ini sama kita bisa cari nilai A dan B-nya langsung menggunakan kalkulator. Jadi kok langsung aja menggunakan kalkulator. Kalau dihitung pakai kalkulator, kita akan dapat nilai A-nya 1,5. 2 plus B-nya kita akan dapat 0,83. 837 37x ini dia punya um, regression line. Pertanyaan berikutnya, sketch this line on your skater diagram. Nah, ini Koko mungkin agak susah untuk lakukan ini. Tapi Koko akan coba sebisanya ya. y interceptnya ada di 1,52, sekitar ini. Ini y interceptnya Kemudian kita perlu satu poin lagi supaya bisa gambar dengan baik. Koko anggap aja waktu X-nya 1 waktu x nya 1 Koko dapat y nya 2,35 atau 2,4 lah y nya 2,4 sekitar ini nah setelah Koko dapat 2 poin Koko bisa gambar regression line nya lagi-lagi Koko -nya bisa kira-kira nah, kurang lebih kayak gini Itulah regression line kita. Koko rasa ini skalanya jelek ya, karena kalau kita gambar dengan skala yang tepat, harusnya poin-poin ini scatter diagram kita itu akan ada di sekitar regression line. Jadi ini Koko nggak tahu skalanya yang jelek atau waktu tadi Koko bikin scatter diagramnya yang plotnya kurang bener skalanya. Tapi ya kurang lebih intinya seperti itu. Kalian bisa gambar dengan jauh lebih baik pasti. Waktu kalian kerjain di kertas. Berikutnya, poin terakhir, dia bilang, "Use the equation of your regression line, gunakan equation ini, to calculate an estimate of a starting salary untuk mencari nilai y for a graduate who have a GPA 4.2." Jadi, kita tinggal substitusikan. When x equals to 4.2, kita akan dapat y-nya. 0,837 times 4.2 plus 1.52. Kita dapat salary sekitar 5,0354. Salary ini tadi dalam thousands ya. Jadi salary sekitar 5.0 thousands. Pertanyaan berikutnya, state to reason, why you will expect to this be a reliable estimate? Jelaskan dua alasan kenapa hasil kita itu harusnya reliable. Artinya harusnya cukup akurat gitu. Yang pertama sudah pasti dari correlation-nya. Karena correlation-nya gede, harusnya hasil kita akurat. Jadi yang pertama, strong correlation. Coefficient. Yang kedua, kenapa harusnya hasilnya baik? Karena 4.2 x equal to 4.2 ini ada di dalam data x kita, ada di dalam data x kita. Atau yang kita lakukan adalah interpolation. Jadi interpolation ini punya kecenderungan akan bisa bisa mendapatkan hasil yang cukup akurat. Jadi alasan yang kedua because x equals to 4.2 is inside the range of x atau ini disebut inside itu disebut interpolation nah ini soal nomor 8 ini tentang um, correlation sama linear regression Kita lanjut lagi ke nomor 9. Soalnya bilang, a bag contain 3 red balls and 7 blue balls. Whenever a red ball is drawn, it will be replaced. Ini info penting, red akan di replace. And whenever a blue ball is drawn, it is not replaced. Blue tidak di replace. Kita akan ambil tiga bola, one after another. Ambil satu persatu construct a probability tree showing this information. Jadi waktu kita ambil pertama, ada kemungkinan dapatnya red, ada kemungkinan dapatnya blue. Kemungkinan dapat red itu 3 out of 10. Kemungkinan dapat blue itu 7 out of 10. Ini red, ini blue. Kalau dapat red, dibalikin lagi. Sehingga probability dapat red lagi itu 3 out of 10. Blue-nya berapa? Bluenya ya 7 out of 10. Lanjutin. Kalau dapat red, dibalikin lagi. Berarti 3 out of 10 lagi. Ini red. Bluenya tetap sama. 7 out of 10. Ini blue. Nah, lanjut. Kalau dapat blue, itu tidak di-replace. Berarti, probability kalau dapat red, sekarang sample space-nya tinggal 9. Jadi tinggal 3 out of 9. Probability dapat blue, 6 out of 9. Nah, ini gambarnya kacau ya, terlalu kecil. kok gambar space, tapi ya udahlah. Kalau kita dapat blue, tidak di-replace. Berarti sample space-nya berubah jadi 9, rate-nya tetap 3. 3 per 9, ini rate. Blue-nya udah pasti 6 out of 9. Ini blue. Ini kokoh sambung ke sini ya, ini jelek banget, tapi ya udah. Mau gimana lagi? Kalau dapat red tidak di replace. Jadi 3/9 sekarang dapat red lagi. Berarti tetap 3/9. Probability dapat blue 6 out of 9. Kalau tadinya dapat blue tidak di replace. Probability dapat red lagi, sample space-nya berkurang jadi 8. Red-nya sekarang tetap 3. Blue-nya 76 hingga 5 per 8. Nah, inilah tree diagram kita. Kalian gambar space-nya lebih besar ya, lebih besar nanti lebih enak dilihat. Karena koko gambarnya terlalu kecil jadi ya jelek banget trinya. Tapi ya, it's oke okay lah. <tuh> Kemudian pertanyaan yang pertama, carilah peluang semuanya itu blue balls. Tinggal lihat semuanya blue. Blue, blue, blue. Berarti 7 per 10, 6 per 9, 5 per 8. Kalau kita hitung, kita akan dapat jawabannya 7 kali 6 kali 5, 10 kali 9 kali 8. 7 per 24. Poin kedua, at least one of the ball is blue. Minimal satu blue. Berarti bisa RRB. R B R B R R lihat di tri diagram aja kok mungkin langsung kaliin ya supaya space kita bisa dipakai buat pertanyaan berikutnya jadi lihat aja misalnya R R B nah semua probabilitinya kita kaliin 3 per 10 kali 3 per 10 kali 7 per 10 ini kok dapatnya 63 per 1000 Plus, RBR, RBR, 7 per 100 atau 70 per 1000 supaya kita gampang tambahinnya nanti. BRR, B7 out of 10, R3 out of 9, R lagi 3 out of 9 lagi. BRR ya. 7 per 90. puluh, sama aja. Nggak bisa dijadiin per 1000. Jadi ya udah. Kalau koko tambahin semuanya, kita akan dapat hasilnya adalah 1897 dibagi 9000. Kalau mau tulis dalam desimal 0,211. <tuh> ini yang I, III. I -I -I? Oh, ini salah ya. At least one of the ball is blue. At least one. Ini kok baru dapat one blue. Boleh dua blue, boleh tiga blue. Oh, lebih gampang kita satu dikurangin semuanya red. Wait, kok ganti dulu. Ini ada salah. Nah, inilah ya. Um, kalian harus teliti-teliti baca soal baik untuk tes A level Cambridge ataupun tes NTU NUS karena kalau nggak teliti kita bisa ke kemis ke sedikit at least one blue kok bisa cari dengan cara satu dikurang semuanya red kita akan dapat at least satu blue jadi satu blue itu boleh satu at least ya boleh satu boleh dua boleh tiga yang nggak boleh adalah semuanya red. Jadi 1 minus semuanya red. Berarti 3 per 10, 3 per 10, 3 per 10. 3 per 10 kali 3 per 10 kali 3 per 10. 1 dikurang 27 per 1000. 27 per 1000. 973 per 1000. Lanjut ya, I, I, I. Exactly two of the balls are blue. Tepat dua itu biru. Berarti ini bisa RBB. Bisa BRB. Bisa juga BBR. Hitung satu per satu. RBB. Tiga per sepuluh. RBB. B, 7 per 10, B lagi 6 per 9. Pokoknya dapatnya 7 per 50. Tambah BRB 7 per 10. R 3 per 9. B BR 6 per 9. 7 per 45. Tambah lagi BBR. B 7 per 10 B lagi 6 over 9 Terakhir dapatnya after B kita ke R 3 out of 8 7 over 40 Nah kalau dihitung 750 745 plus 7 over 40 Kita akan dapat 847 over 1000 n 800. Kok, Kok rasa ini kalau mau diubah ke desimal boleh ya semuanya. Kalau kalian mau ubah ke desimal nggak ada masalah. Mau dalam fraction juga nggak akan disalahin sih. Kecuali soalnya bilang ya. Kalau soalnya bilang harus fraction atau harus desimal ya kita harus ikutin. Poin keempat terakhir untuk soal ini. Given that Exactly two of the three balls drawn are blue, given that exactly two itu blue. Carilah peluang first first ball drawn is blue. Ini conditional. Dia bilang given that berarti sample space-nya itu adalah RBB, BRB, BBR. Sample space-nya adalah dua dari tiga itu biru. Ini jawaban kita di poin ketiga probability bagian atas ini probabilitynya bola pertama itu biru. Berarti bagian atasnya boleh BRB, boleh juga BBR. Ini conditional probability. Jadi kita cukup cari kejadian dari sampel space yang dia berikan. BRB 7 per 45, BBR 7 per 40, tadi semuanya 847 over 1800 kalau koko hitung 7 over 45 plus 7 over 40 dibagi dengan 847 divided by kalau dihitung koko dapat 85 over 121 ini desimalnya sekitar 0.702. Nah, ini soal probability-nya. Kita lanjutin ke nomor 10. Nomor 10 soalnya bilang, The mean mass of cereal in the packet is printed as is printed as 475 grams on its packaging. The manager suspect that the mean mass may not be 475. He took 30 randomly chosen packets. Jadi dia mengambil sampel sebanyak 30 packets dan mengukur atau menghitung mesh-nya. Datanya dia udah kasih di sini. Ini sum of x, ini sum of x square. Pertanyaan yang pertama, find the estimates of the population mean and variance. Itu pertanyaan pertama dia. Jadi yang pertama, dia tanya estimate dari min, min bisa dihitung dengan cara sum of x dibagi n. Sum of x-nya udah tahu, n-nya juga udah tahu, n-nya ada 30. Jadi kita bisa langsung hitung aja. 14127 bagi 30. Kita dapat 470,9. Kemudian Um, unbiased estimate untuk variance juga bisa dihitung dengan formula 1 over n minus 1 sum of x squared minus sum of x squared over n. Nah, kalau kita hitung nanti langsung dapat jawabannya. 1 per 29 kali... 6, 6, kurang 1, 3, 4, 1 2, 7, square dibagi dengan N nya 30 Kalau dihitung kita dapat unbiased variance nya 120, 121 121 Nah ini nomor pertama Poin kedua dia bilang test at 5% significance level whether the manager suspicion is correct. Nah, ini kita harus lakukan hipotesis test. Pertama, kita tentukan dulu HO dan H satunya. Dari soal dia bilang, manajernya suspect that the mean may not be 475 grams. Jadi kita punya HO adalah mean-nya adalah is equal to 475. Yang kedua tidak sama dengan 475. Nah, di sini kita lakukan two tail test. Dia udah kasih tahu kita alpha levelnya atau significant levelnya 5%. Nah, dari significance level ini kita bisa cari critical value. Jadi, kok mau cari dulu dia punya critical value. Critical value. Probability-nya, kalau kalian gambar bell shape curve-nya. Oh, gambar sekilas di sini. Dari bell shape curve kita punya alpha level itu 5%. Jadi area yang koko arsir ini masing-masing 2,5%. Ini juga sama, 2,5%. Inilah critical value. Dari bell shape curve kita bisa tahu critical value-nya adalah Z less than C itu adalah 0,975. Maka C-nya dari inverse normal kita akan dapat um, 1,96. Ya, 1,960. Satu lagi, critical value-nya adalah negatif C. Berarti negatif 1,960. Nah, dari critical value, kita baru bisa lakukan statistik tes statistik test Cari nilai z dari kita punya min Min kita tadi 470,9 X bar minus mu dibagi Variance, nah standar deviasi ya Jadi variance over n di square root ini mungkin kok ganti ya pakai simbol X bar supaya nggak bingung. Jadi di atas ini adalah X bar. 470,9 kurang minnya 475 dibagi dengan akar 121 per n-nya 30 kalau dihitung kita akan dapat nilainya adalah 475 kar 121 dibagi 30. Kok dapat min -2, min 2, 0, 4, 0, 4, 2. Nah, nilai Z kita ini terletak di daerah rejection region. Jadi kita punya nilai min 2 something ada di sini. Min 2,04 something. Ada di daerah rejection region. Karena ada di rejection region, berarti H0-nya direject. Karena H0-nya direject, berarti memang benar bahwa suspek dari manajernya bilang bahwa serialnya tidak sama dengan 475. Jadi tinggal tulis conclusion. Since statistic test Lies on rejection region. So the suspect, the suspicion of the manager is correct. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, state with a reason whether it is necessary to assume that the mass of serial has a normal distribution. Jawabannya, kita nggak perlu assume. Koko dari koko tadi hitung menggunakan standarisasi normal. Kenapa bisa langsung? Karena kita punya number of sample gede. Kalau number of sample-nya gede, maka persoalan itu bisa di-approximate sebagai normal menggunakan central limit theorem. Jadi jawabannya perlu atau enggak? Jawabannya tidak perlu. No. Because n is large. Large itu at least 30 ya. So Central Limit Theorem is applied. Nah. Ini yang poin ketiga. Satu lagi poin keempat. Soalnya bilang di sini the manager now ya. Oke, okay. nah soalnya bilang the manager now wants to change the min mass printed on the packaging to M grams. Sekarang dia mau ganti min-nya menjadi M based on the sample above sesuai dengan sampel yang sudah diambil dan gunakan 5% significance level carilah nilai min yang paling gede supaya it will not overstate the actual mass of the cereal jadi kita pengen cari tahu paling besarnya berapa supaya tidak overstate supaya tidak tidak overstate overstate itu di tidak lebih maksudnya nggak lebih nggak dinyatakan Nggak kelebihan gitu loh. Jadi kita akan lakukan lagi semacam hipotesis tes, tapi sekarang HO-nya dan H1-nya bukan lagi 475, seperti soalnya bilang di awal. Bukan 475 lagi, tapi HO-nya kita mau cari. Jadi HO-nya kita anggap sama dengan M, yang ini less than M. Kenapa less than? Supaya nggak overstate ya. Jadi kita mau cari nilai minimum supaya tidak di overstate, tidak kelebihan. Alpha levelnya sama, 5%. Tapi sekarang yang kita lakukan adalah one tail test. Jadi kalau digambar bell shape curve. Nah inilah 5% ya. Nah. Critical value-nya ada di sini. Kita punya data tadi sama, X bar-nya 470,9, bias nya 121. Kita tetap pakai soal yang di atas, karena soalnya bilang based on the sample above. Jadi sampelnya masih sama. N-nya pun masih sama, yaitu 30. Nah, koko pengen cari nilai M-nya? Nilai M-nya berapa supaya hal ini bisa di dianggap benar gitu loh. Jadi kita tahu probability z less than negative sorry pakai x dulu ya. Probability z less than x bar minus m nggak boleh 475 lagi dibagi akar 121 per 30 ini adalah 0,05 sesuai dengan bell shape curve kita kalau kita inverse normal kan x bar minus m dibagi akar 121 per 30 ini kita akan dapat inverse normalnya itu adalah 0,05 itu min 1,645 ya. X bar-nya kita tahu, 470,9 minus M dibagi. Nah, kok langsung cross multiply aja? Kalau kita cross multiply, kita akan dapat min 1,645 kali akar, 121 per 30. Min 3,304. Dengan demikian, M-nya kita akan dapat. M-nya adalah 473. Oh, sorry. 474, ya. 470,9 tambah 3,304. 474. 474,204. Nah, karena dia minta M-nya, to the nearest whole number, maka M kita adalah 474 grams. Nah, ini soal nomor 10, ini materinya tentang hipotesis testing ya. Tentang hipotesis testing. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 11. Ini soal terakhir. Nomor 11 soalnya bilang, Every morning, a student needs to reach the bus stop at 7.30 am to catch a bus to school. If he reaches school after 8, he will be considered late. Assume that the waiting time for a bus is normally distributed with mean 8 sama variance 5. Jadi ada waiting time. Waiting time itu waiting time terdistribusi normal, rata-ratanya 8, variance 5. Kemudian duration of the bus itu terdistribusi secara normal juga. Lama dia naik bus, kita anggap simbolnya D terdistribusi normal juga dengan min 20, variansnya 4. Pertanyaan yang pertama, carilah peluang that he will be late for school. He will be late berarti total time-nya lebih besar daripada 30. Karena jam 7.30 dia udah sampai ke ke bus station-nya, kemudian dia nunggu bus, and then dia naik busnya. Kita perlu suatu variabel yang menyatakan total time. Kok anggap T? T ini total time. Di mana T adalah W plus D. Jadi kita bisa dapat distribusi untuk T. Expectationnya ditambah ya. 8, 8 tambah 20, 28. variannya juga ditambah. 5 tambah 4, yaitu 9. Yang kita mau cari adalah, yang pertama, probability T lebih besar daripada 30. Inilah probability dia lead jika total waktunya lebih dari 30. Ubah dulu menjadi Z, kita normalis um, standarisasi. 30 kurang 28 dibagi standar deviasinya 3 ya. Kita akan dapat 2 per 3. Nah ini kalau dihitung probability-nya, Kali kalkulator aja kita akan dapat probability dialipnya 0,252 ini pertanyaan yang pertama 0,252 pertanyaan yang kedua dari 20 hari berapa hari dia akan terlambat kita udah tahu probability tinggal kali dengan jumlah hari 20 hari kali 0,252. Kalau dihitung, kita akan dapat kurang lebih 5 hari. Jadi dari 20 hari, kurang lebih ada 5 hari yang dia akan terlambat. Yang poin ke 3. Dia bilang, in order to reduce the probability of him being late, dia harus sampai ke bus stop earlier than 7:30. Carilah latest time, carilah waktu yang dia perlukan untuk tiba di bus stop itu, supaya probability late-nya less than 0,01. Jadi info yang dia kasih tahu adalah probability t lebih dari suatu time, ini adalah lebih kecil dari 0,01. Nah, kita harus cari dulu time ini. Ini adalah time di mana kalau lebih dari waktu itu, dia akan late. Aku ambil komplementnya dulu. T less than T akan more than 0,99. Ubah menjadi Z. T minus expectation 28. Standar deviasinya 3. 0,99 kita inverse normal kan inverse normal dari 0,99 itu adalah 2,28 2,8 sekian kalau kok hitung 2,28 2, tiga ya sekitar 2,33 ya ini kalau dihitung 2,33 dengan demikian t nya kita akan dapat 2,33 kali 3 tambah 28 t nya sekitar 34,99 atau kita bisa anggap t nya 35 Nah, jadi dia harus tiba 35 menit sebelum jam 8, supaya dia nggak terlambat. Jadi untuk tahu dia harus tiba di bus stopnya jam berapa, ya kita tinggal kurangin. Jam 8 dikurang 35 menit. Dengan kata lain, ya dia harus tiba sekitar jam 7.25. Jadi kalau dia tiba jam 7.25, maka kemungkinan dia telat itu akan less than 0.01. Poin keempat, find the probability that the mean time taken to travel from the bus stop, including waiting for the bus to school in 40 days, between 28 dan 29. Kita ngomongin tentang rata-rata dari 40 hari. Jadi Koko perlu distribusi rata-rata dari 40 hari. Distribusi dari T-nya kita udah tahu, total time-nya. Expectation dari mean itu sama dengan expectation dari populasinya, sedangkan variansnya dibagi dengan number of sample. Yang soalnya minta adalah mean time-nya between 28 sampai 29. Ini berapa? Nah, standarisasi seperti biasa, 28 kurang ini 0, less than T, less than 29. 29 kurang 28, 1 dibagi T. Go. 29 kurang 28, bagi akar 9 per 40, standar deviasinya. 2,108. Kalau dihitung pakai table atau pakai kalkulator kita akan dapat probability-nya adalah 0,482. Poin terakhir, yang kelima. Bus fare is charged at 0.085 per minute. Bus fare-nya segitu. Carilah peluang, he has to pay more than 8.60 for 5 days, untuk 5 hari. Bus fare ini adalah waktu yang dia harus bayar, eh, biaya yang dia harus bayar per menit ketika dia naik bus. Naik bus itu distribusinya di. Jadi kalau kita mau cari per hari, per hari itu dia harus bayar 0,085 di. Ini per hari. Kalau 5 hari ya kita tambahin sebanyak 5 kali. Jadi 0,05 D ini per hari. Kalau 5 hari 0,085 D 1 hari pertama sampai hari kelima. 85 D5. Kita anggap variabel dari 5 days ini katakanlah X. Cari dulu expectation dari X dan variance dari X. Kalau kok langsung cari expectation-nya, 0,085 kali D, D itu expectation ada 8, kita kaliin lagi 5, karena ada 5 hari. Kita dapat expectation-nya adalah um, 3,4. 0,085 kali D, expectation D adalah, oh 20 ya, sorry, atasan kecil banget. 8,5. Jadi expectation-nya 8,5. Sedangkan variansnya, ingat-ingat variance itu sifatnya kuadrat. Jadi 0,085 kuadrat kali varians dari D, varians dari D4 kaliin lagi dengan 5 karena ada 5 hari. Kita dapat variansnya 0,1445. Pertanyaannya berapakah probability X-nya lebih dari 8,60. Seperti biasa, ubah dulu jadi Z. 8,6 dikurang 8,5. Dibagi akar. 0,1445. Kita dapat Z more than 0.263. Dengan pakai kalkulator, kita akan ketemu. Probability-nya adalah... 0,396. Nah, oke okay ya. Jadi ini keseluruhan dari pembahasan untuk NYJC Higher Band Mathematics. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Nanti next-nya ya, Koko akan bikin pembahasan-pembahasan untuk topik-topik lain. Thank you semuanya yang udah... Nonton video ini.